Kawan-kawan, ada kesaksian satu lagi sebagai pengalaman saja ya, ini penting. Kenapa penting? Supaya kita nggak kelamaan untuk terapinya ya. Itu belikatnya, sakit terus belikatnya ya, belikatnya sama kena sendi pelurunya. Ini sendi peluru tuh yang bisa putar-putar ini ya, sendi pelurunya. Dia kena juga nih. Kedua, udah ke dokter, dokter diharuskan operasi gitu. Tapi karena ilmu kita beda, ini oleh spektik ya, jadi belikat sama ini sembuh ya, sembuh, total sembuh. Bisa lihat video berikutnya ini. Oke? Okay? Jadi yuk angkat tangan nggak bisa. Bisa, cuman kalau kadang posisi tertentu tuh sakit, apalagi kalau saya begini. Nah, sakit. Ini kayak ada air naik gitu. Terus di bagian punggung sini. Itu juga kena ya? Ya, di bagian sini. Sekitar sini saya susah kasih pas. Ada 2 tahun nggak? Hah? 2 tahun. Ada kena 2 tahun nggak? Ada. 2 tahunnya. Cuma, jadi ya, udah ke rumah sakit? Sebentar pergi, hilang, sebentar pergi. Udah pernah ke rumah sakit? Enggak. Sinsai doang? Iya. Kalau yang bagian sini, ini udah ke dokter, udah ke sinsai. Dokter sih suruh kayaknya ada operasi ya, kayak ada bantalan kecil gitu. Terus ada satu lagi, dokter dia bilang suruh kayak laser sih, tapi ngomong suntik gitu, kayak vitamin kali, saya nggak tahu apa. Gitu, cuma saya belum melakukan sih. Gitu aja ya. Ya. Begini kok di lese. Kaki aman. Sekarang kita lihat bagian bawah lengan. Suka angkat berat ya? Iya. Itu kena ini namanya piriformis. Itu namanya sindrom piriformis, yaitu lumbar 4 dan 5 kena. Ya, L4 L5 ya. Nanti bisa sakit sampai ke bawah ya, kayak enak ya. Dia kan lama-lama kena L3. Kalau L3 sudah kena, itu yuk gangguan ereksi, paham ya? Jangan mau ya. Aduh, banyak lagi ya. Ini masuk satu tuh. Itu tepatnya itu. Ini tepatnya ini. Nanti baik. Wah, ini berat sekali. Tadi kan sakit di sini ya. Iya. Sekarang udah sembuh. Sembuh. Terus di sini udah mendingan ya. Iya, udah enak kan. Padahal berapa tahun ya? Iya, udah berapa? Ya hitungan 5 tahun ada nggak? 5 tahun ada ya. Jadi senang ya? Senang. Senang ya. Puas cukup di sini. Oke, thank you.